Guys, perkenalkan nama saya Ruben Gopas Agustin Tambunan. Kalian sudah mengklik video ini, berarti kalian harus menonton video ini sampai habis. Dan teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like sebanyak-banyaknya. Itu loh tombol like yang kalau teman-teman tekan itu berubah menjadi abu-abu atau warna biru. Begitu juga teman-teman, kalau teman-teman nonton ada itu tulisan, teman-teman scroll ke bawah di icon foto profil YouTube saya ada tulisan subscribe atau berlangganan. Teman-teman klik itu sampai berubah menjadi warna abu-abu dan teman-teman mendapatkan notif, dan teman-teman juga menghidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman tahu setiap kapan saya upload video terbaru. Oke, selamat menonton videonya. Enjoy. Guys, jumpa lagi dengan saya. Di video saya kali ini saya akan memainkan game lagi. Ini sebenarnya teman-teman, game ini bisa menguji ketangkasan otak kalian, kecerdasan otak kalian ya. Ini saya baru install satu aplikasi yang namanya Brain Out. Oke, sebenarnya ini teman-teman, saya sudah nonton iklan, saya sudah jaga-jaga 3 kunci di atas ini teman-teman bisa melihat. Agar saya tidak, mana tahu nanti saya tidak tahu jawabannya, kita sudah ada kunci. Saya juga sudah ditemani dengan adik saya. Kita akan mulai dari level pertama. Yang mana yang paling besar? Ya menurut dari strategi, menurut realitanya teman-teman, buah semangka itu buah yang paling besar. Tapi ini namanya Brain Out. Coba kita klik. Benar. Ternyata kita pintar juga memainkan game ini ya guys. Oke, coba hitung ada berapa ekor bebek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kan? Sudah saya duga ini teman-teman. Sudah saya duga. Brain Out lah namanya. Tidak mungkin bisa lolos ke babak berikutnya kalau tidak ada jebakan. Dia kok bisa kok salah 10 teman-teman. Padahal semua total bebeknya 10. Coba deh mata teman-teman semua, kalian screenshot kan atau pause sebentar video ini. Teman-teman bisa melihat di barisan ke-6 itu, kalau saya lihat itu bukan anak bebek tetapi anak ayam. Kenapa? Karena muncungnya atau hidungnya atau apapun itu teman-teman, dia pendek. Karena anak ayam itu apanya pendek. Aduh, saya baru tahu teman-teman. Coba kita klik. Tadi 10 berarti 9. Benar. Katanya kuek. Saya itu terlalu pintar teman-teman memainkan game. Siapakah yang paling tinggi? Level 3 nih teman-teman. Ya, yang paling tinggi itu ya jelas jerapah lah. Jerapah. Salah. Coba gajah. Salah. Coba kita geser-geser ya. Mana tahu mereka-mereka ini licik teman-teman. Oh alah. Teman-teman bisa melihat mataharinya kan yang paling tinggi. Coba kita klik matahari. Aduh, pertanyaannya ini membuat otak saya sakit. Temukan semangka yang berbeda. Dari dilihat dari apanya teman-teman, sepertinya semangkanya semua bentuknya sama. Tapi Brain Out lah namanya, pasti ada yang berbeda. Coba kita geser-geser, mana tahu bisa. Dan ternyata teman-teman, ada semangka yang mencoba menipu saya. Dia mencoba menipu-nipu. Ah, kita klik. Dia semangkanya udah tergigit. Seperti ini tadi teman-teman. Aduh, sayang sekali. Dia membohongi saya. Level 5.
buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Coba ini, cuma bentuknya ini coba kita masukkan. Tidak bisa. Tidak bisa, guys. Ternyata teman-teman, persegi panjangnya kita rapatkan ke garis-garis layar. Aduh. Level 6. Coba hitung ada berapa segitiga di bawah ini. 1 2 3 4 5 6. 6. Logikanya sih 6, guys. Kita klik yakin. Salah kan? Sudah saya coba ini, teman-teman, pasti salah. Coba 5. 4 3. Kita main gini aja, teman-teman. Nah, biar lebih cepat. Mana kalau nanti ada yang benar kan, guys? Tadi 6, sekarang coba 7. 8. 9. Tadi sudah 9. Sekarang coba 10. Salah. 11. Dari mana asalnya 11, teman-temanku semua? Teman-temanku semua yang menonton ini juga bisa sambil menjawab ya. Bantu saya, teman-teman. Walaupun kita tidak bisa berkomunikasi, tetap bantu saya menyelesaikan ini. Sekarang level 7. Carilah api terbesar. Kira-kira yang mana ya? Saya bingung. Cari api terbesar. Setahu saya ini, guys. Tidak bisa. Saya tahu. Nggak tahu, dia ada terselip-selip. Dia mencoba bermain dengan kita. Eh, apinya semakin besar, guys. Coba kita klik yang ini. Bunda. Wala, ternyata teman-teman, semakin banyak kayu bakar, apinya semakin besar. Next. Let oh apa? Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Ya mana saya tahu. Kakak. 8, 15, 27, 20. 8 ke 15. 7. 7 ke 2, 2. 15 ke 2, 7, 12. 12 berarti. Aduh. Ternyata teman-teman, mobilnya bisa kita geser. Dan aduh, ada di angka 9 ternyata mobilnya. Coba klik yes. Itu terlalu, IQ-nya terlalu meningkat ya teman-teman. Level 9, berapa nilai yang kamu berikan buat game ini? Ya, ini kita disuruh minta untuk menilai 100. Oke. Sekarang bangunkan burung antu level terakhir. Teman-teman tahu nggak, burung antu itu tidur kan di malam hari, sedangkan pada saat siang hari dia tidur. Coba kita sembunyikan mataharinya. Benar. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka, seperti biasa, diklik tombol like-nya sebanyak-banyaknya, subscribe channel ini. Tulis komentar kalian juga, kita akan main game apalagi dan kita akan buat video apalagi. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, saya akan buat brand up yang part kedua. Dari level 11 ke level 20.
pastinya dengan video yang baru lagi. Oke teman-teman, saya Ruben Gopas Agustin Tambunan pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Kalau teman-teman mau install game ini silakan, namanya Brand Out. Selamat mencoba gamenya dan sampai jumpa di keseruan yang berikutnya. Dadah.